Bye. You have to say something that no. If they want to find a good place to eat or whatever, you can find it. Yes, of course. They're traveler, you know. Yeah. Bye. Okay. Bye. Sampai jumpa di Jakarta ya. Bye. Enjoy lunch. See you in the in Indonesia or in Bora Bora somewhere. In Kelimutu. Halo Bu. Halo, gue udah metik 30 rumah tulis. Nah, kota-kota di Jawa biasanya di... Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan ini adalah rangkaian perjalanan saya keliling Eropa bareng Mas Wira. Nah, setelah kemarin kita berangkat dari kota Paris menuju ke Antwerp di Belgia ini, akhirnya kita sampai di negara Belgia teman-teman. Ini adalah negara keempat ya, kalau nggak salah negara keempat selama kita keliling Eropa. Nah, kemarin kan saya cerita kalau saya punya seorang sahabat yang tinggal di Belgia. Dia, dulu kami itu sama-sama sering nulis di salah satu majalah travel di Indonesia. Dan ketika saya ingat, saya coba menghubungi Facebooknya, teman-teman. Dan akhirnya ketika kita sampai di Antwerp, saya dapat balasan. Dan kebetulan lagi ketika kita sampai di sini, si Kak Febi dan suaminya ini mau datang ke sebuah acara di Belgia juga. Katanya di sini itu ada acara untuk panen tulip, dan ini tuh setiap masyarakat Antwerp yang datang ke festival itu dibebasin untuk metik 10 bunga tulip gratis, teman-teman. Dan akhirnya kami ditawarin untuk ikutan metik bunga tulip di sini. Dan ya, akhirnya kami dijemput di penginapan, terus kita jalan bareng ke tempat ini. Dan ya, hari ini saya dan Mas Wira diajak keliling-keliling sama Kak Febi dan suaminya untuk melihat kota Antwerp. Buat yang penasaran gimana serunya jalan-jalan di Antwerp, Belgia ini, ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat menonton! Jadi pagi ini kita lagi ada di Antwerp dan sekarang lagi panen tulip. Di sini memang sengaja ditanam sama pemerintahnya di lahan area ini untuk warganya bisa metik. Satu orang bisa metik 10 bunga, dan ini kejadiannya hanya 2 tahun sekali, dan kebetulan saya diajak sama Kakak Fabiola ke sini melihatnya. Keren, men. Jadi taman ini dibuat oleh pemerintah Belgia sengaja untuk membuat sebuah peringatan bahwa dulu tulip waktu dibawa dari Turki menuju ke Belanda itu singgahnya di sini. Makanya dia menyediakan lahan ini untuk ditanami dan bisa dipanen warganya 2 tahun sekali. Petikin aja. Ini suhunya aslinya masih dingin. Dan di sana itu ada musik-musik tradisional kayaknya. Ini kita lagi ada di Antwerp dan gak jauh dari Antwerp kita ke panen tulip, ketemu dengan ibu cantik ini. Halo Bu. Halo, gue udah metik 30 bunga tulip. 30. Jadi karena kita ada yang berempat, kita dapat 40. Karena satu. Iya, jadi gue semua bisa gue bawa pulang 40. Karena satu orang dapat jatah 10. 10. Ini gimana nih ceritanya, kenapa sampai kita dikasih izin untuk metik bunga-bunga cantik ini? Jadi 500 tahun yang lalu
bibit tulip dibawa dari Asia Tengah ya, di Turki ya, area Turki. Nah terus dibawa ke Belanda. Karena saat itu masih pakai kapal ya. Jadi dari Turki ke Belanda lewat pelabuhan ini, pelabuhan Antwerp. Jadi sejak saat itulah bunga tulip itu jalan-jalan dari Turki ke Belanda ngelawatin ini. Terus hampir setiap 2 tahun sekali kalau nggak salah, di musim kayak gini pemerintah lokal nanam bunga tulip beberapa hektar. Terus akhirnya orang lokal bisa petik kayak sekarang. Dan satu bukan orang, orang lokal sih, tapi ya sudahlah ya. Satu orang dapat 10 batang. Ini bebebnya Kak Feby lagi sibuk nih. Hai. Jadi dia tukang petiknya. 5 to go. 5 more. Jadi aku mau warna kuning dong, yang warna kuning. Kuning enggak banyak kan? Jadi tulip tuh bukan dari Belanda. To the other side of the field. Yeah, okay. Where is your friend? Because we have to go out together later. Yeah, of course, we go out together. But later, we make a photo first. Bentar ya, foto-foto dulu ya. Oke, bye. Gak boleh yang sana, gak boleh. Only for taking picture. Oh, tadi udah belum? Tadi gak boleh. Festival ternyata di sini juga ada pesta rakyat. Kesehatannya ya musik-musik tradisional seperti ini diperdengarkan lagi. Terus di sana itu ada beberapa permainan. Tadi ada bebek baris, lucu banget. Thank you.
vlog video Mas Bolang. Makasih ya, Umi. Jalan deh, Wir. Sambil jalan. Sambil jalan. Atau sambil lompat kayak apa? Wait. Hah? Salah setting. Oh, nak masuk video Mas Bolang. Kembali lagi bersama Bolang Inspector di Kendara Eropa. Saat ini sekitar sudah berada di... Lagi ada foto session di ladang bunga. Ya. Ini bunga apa namanya? Bunga narsis. Bunga narsis. Bunga narsis. It's time to narsis. Oh, jangan. Jadi kita habis diusir namanya ladang. Tukang parkir. Punya kebon. Itu tukang parkir ya? Tukang parkir. Jadi nggak boleh main-main ke kebon. Boleh sih. Cuma jangan sampai ke tengah-tengah kali. Jangan ditiru ya, tips. Yang ditiru ya. Jadi boleh motonya dari jalan. Oke. Bom. Nee, kita. Lihat, Mas. Ja. En zijn meter terug uitgeschoten. Die worden lelijk in november, december werden die lelijk. Yeah. En nu schieten die terug uit, dat is nieuwe groei. En die worden dus 4, 5, 6 meter hoog. Want hier deze, dat zijn zaden dat ik gehoogst heb, een deeltje maken. Jadi di Antrep gue ngerepotin kakak cantik ini. Kita lagi di mana, Mbak? Jangan ngerepotin, kan gue per jamnya 50 euro. Oh gitu ya, tetap ya. Kita bilnya di Wira. Kita ada di tengah kota tua, namanya Pelgrumstraat. Sebenarnya gue masuk ke dalam bangunan ini. Jadi ini kafe spesial banget. Adanya di dalam, di bawah tanah, di bawah ground. Itu seru banget, sayang tutup hari ini. Tapi lo bisa lihat interiornya ala Flemish. Dan di belakang sana ada di belakang sana ada ada katedralnya. Katedralnya Antwerp. Iconnya ada kotanya. Dan well, sepanjang Eropa gue ketemu ini terus, men. Thai massage. Thai massage again. Jangan sedih, Thai massage di sini per jamnya 600.000 loh. Nah lo kan di Jakarta kan 100.000 dapat kembalian. Masih plus lagi, plus tandangan, plus pijakan. Yaudah, thank you Cafe, thank you Yan. Sudah diantri, sayang, thank you ya, Wira. Sayang ya, waktunya cuma sebentar. Ini survei, nanti kita kesini survei, lagi ya? 3 bulan. 3 bulan. We go back in the direction of the... Oh, they still want to do some Thai yes, ones, of or course, whatever, of course. You know? Things from in churches. Like that. No, it's. Ada aja kan? Iya. Ada aja kan?
kita lagi di Jogja, percaya nggak? Ini sama mbah Jogjanya, no. Iya, dia punya KTP Jogja loh. Ini aslinya negara Sylvia itu dari sini ya, salah satunya. You have internet? Because yeah, we have. Yeah. You bought Wi-Fi. Yeah, man. Like that? Yeah. Okay. Yeah. It's a problem solved. Problem solved is okay. Yes, indeed. So say goodbye. Have a good trip, yeah. You have the address of the hotel, eh? Plante Moretus Street, Straat. Yeah. Okay. Yeah. So then. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. See you again. Yeah, of course. Nice to meet you. Take note. Thank you. Sampai jumpa ya. Thank you. Selamat jalan. Hati-hati. Bye. And have a good time. Yeah. Have a good time. Thank you. Bye. Bye. You have to say something that no. If they want to find a good place to eat or whatever, you can find it. Yes, of course. They're traveler, you know. Yeah. Bye. Okay. Bye. Sampai jumpa di Jakarta ya. Bye. Okay. Thank you. See you in in Indonesia or in another part of the world. Ketemuan ya. Kelimutu. Maybe you have to go inside. Yeah. It's quite cozy there. Okay. Thank you, Juan. Bye. Kita nemu becak. Seperti halnya kota-kota di Jawa, biasanya di alun-alun itu selalu ada pusat pemerintahan kayak keraton dan sebagainya. Nah, di Antwerp juga, di Antwerp di Belgia ini, di belakang saya adalah gedung wali kota yang ada di Antwerp, dan di depannya ini ada kayak semacam alun-alun tempat berkumpulnya warga Antwerp di sini, dan sekarang sih udah berubah bentuk jadi kayak banyak-banyak restoran. Memang kota tua ini salah satu tempat yang sering didatangin turis ketika datang ke Antwerp. Tadi kita disajesin sama kakak Fabiola untuk datang ke sebuah kastil. Nama kastilnya apa, Wir? Namanya aneh, jadi kita pakai Google Map aja. Kita mau ke sana, mau lihat seperti apa dia kastilnya. Katanya bagus di pinggir sungai gitu. Nggak besar sih, cuma katanya keren. Yuk kita lihat.
Kostalnya. Enak ya nongkrong lagi ada matahari. Orang-orang kalau ada matahari langsung keluar semua. Thank you. Belgia adalah salah satu kota yang terkenal dengan coklatnya. Nah, salah satu recommended coklat store yang ada di Antwerp adalah Leonidas, dan kita lagi nyobain nih. Segini 250 gram, harganya 6,65 euro. Isinya banyak, ada sekitar 15-16 piece. Favorit saya adalah coklat yang putih ini, kita cobain ya. Enak? Mau? Things to do in Antwerp. Jalan-jalan, masuk gang orang. Ini gue sampai di Flans Gang. Di gang-gang yang paling sempit katanya yang ada di Antwerp.
Wira jangan di depan. Jajan waffle Belgia. Enak banget. Nah, ini adalah salah satu bangunan menarik namanya Central Station. Jadi di sini adalah stasiun pusatnya kota Antwerp. Jadi kereta-kereta yang dari luar negara, dari antar negara itu berhentinya di sini, dan kereta-kereta bawah tanah yang ada di negara ini juga semua ada di sini. Nah, dari sini saya akan melanjutkan perjalanan ke balik ke Amsterdam, dan sampai jumpa Antwerp. Perjalanan saya di Belgia berhenti di sini karena di Central Station ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi ke Belanda, ke Amsterdam. Yuk. Jadi gimana Mas Antwerp? Recommended kalau kamu recommended ya. Jadi enggak terlalu ramai, bangunan-bangunannya bagus. Jangan cuma ke Brussel. Terus waffle-nya enak. Waffle-nya enak. Dan tulipnya keren banget. Iya. Tangan saya udah menggigil nih, anginnya kenceng banget. Yuk kita masuk, kita mau berangkat ke Belanda toh? Dan ternyata Antwerp itu Central Station-nya keren banget nih, bangunannya keren banget. Klasik. Antwerp ini Central Station-nya keren banget. Nih. Jadi kayak apa ya, bangunan-bangunan lama gitu. Asli keren. Ya udah, mau masuk. Setelah perjalanan panjang kita sampai juga di Antwerp, dan ini adalah Central Station-nya.
Dan setelah seharian penuh kita jalan-jalan keliling Antwerp di Belgia ini, sudah metik tulip, sudah nyobain coklatnya, sudah menyusuri gang-gang, dan yang paling membuat saya kagum adalah Central Station-nya, teman-teman. Jadi stasiunnya ini tuh keren banget dan Instagramable banget. Dan pokoknya bangunannya cakep banget dah. Kalian kalau ke Eropa wajib mampir ke Antwerp ya. Kota kecil yang menurut saya sih damai, tenang, dan asik buat dijelajahi. Dan rencananya kita akan menginap di sini satu malam untuk nanti besoknya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Amsterdam lagi, teman-teman. Dan ya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam gembara.